Oke ya, Garuda hidup. Perhatikan di sini lampu depannya. Memang lampu depannya belum diroba DC ya, sehingga dia berkedip-kedip. Namun keanehannya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Antobing di channel Antobing juga. Di video kali ini kita kedatangan motor Fit Epa ya. Jadi keluhan motor ini kata yang punya motornya, ketika lampu depannya dinyalain dan tuas rem dipijit, lampu depannya nambah terang. Kendalanya dari mana? Oke, kita simak langsung videonya ya. Oke, langsung kita eksekusi. Penyebabnya dari mana? Namun sebelum video selanjutnya, jangan lupa saya ingatkan like, comment, dan subscribe ya, agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Oke, lanjut ke tema cara menganalisa Fit Epa ketika lampu depan dinyalakan dan tuas rem dipijit, lampu depan nambah terang ya. Oke, kita lanjut dari mana? Oke, kita akan cek langsung. Ini kita hidupin dulu motornya, kita kontakin. Oke ya, Garuda hidup. Perhatikan di sini lampu depannya. Memang lampu depannya belum diroba DC ya, sehingga dia berkedip-kedip. Namun keanehannya di sini, jadi ketika lampu depan ini kita pijit tombol atau handle rem, dia terang ya. Perhatikan di sini. Oke, dia dipijit handle rem seperti ini, lampu depan nambah terang. Kendalanya dari mana? Oke, kita akan coba dulu dari mana-mana, dari mananya. Apakah memang dari bolamnya yang bermasalah atau dari kabel-kabelnya? Tapi menurut feeling saya pernah ngalami seperti ini. Biasanya kendala motor ini kalau dipijit under rem lampu depan terang, biasanya dari bolamnya. Perhatikan sini, kita pijit remnya, lampu rem nambah terang ya. Oke, kita akan coba. Kita cek dulu bolam belakangnya. Kita lepaskan dulu ya. Kita buka dulu. Oke, kita hidupkan lagi. Oke, ini bolamnya kita cabut dulu yang belakang ya, bro ya. Kemungkinan biasanya dari sininya, bro, dari bolam belakangnya yang korslet, sehingga ketika dipijit rem, coba kita pijit dulu remnya. Kita pijit remnya ya, perhatikan lampu depan. Ketika dipijit lampu depan, ya terang ya. Tapi ketika kita lepaskan ada remnya, ya normal, berkedip-kedip seperti ini, karena memang ini masih arusnya masih AC ya. Kita akan coba ganti bolam belakangnya ya. Kalau bolam belakangnya dipijit normal, nyala ya. Handle rem kita pijit, lampu belakangnya nyala. Namun anehnya di sini, ketika dipijit rem, dia nambah terang ya. Berarti kayaknya yang korslet dari belakang, bolam belakangnya, bro nih. Oke, kita akan ganti dulu bolam belakangnya ya. Ya bro ya, kayaknya ini bolam belakangnya udah kita ganti. Kita akan cek, kita pijit lagi tuas remnya, apakah dia akan nambah terang lagi lampu depannya. Perhatikan sini, kita pijit. Oke ya, perhatikan sini, pijit lampu rem kita pijit, dan lampu depannya juga normal. Kalau tadi ketika kita pijit tuas rem, lampu depan nambah terang, berarti kerusakan ini ada di bolam belakang ya, yang udah korslet. Jadi ketika dipijit rem, dia korslet, karena memang kalau untuk lampu rem dia harusnya DC. Ketika dipijit, dia nyambung ke lampu utama, karena bolamnya udah korslet dulu ya. Jadi kendalanya motor ini, ketika motor lampu depannya dinyalakan, lalu under rem kita pijit, lampu depan nambah terang ya. Berarti yang rusaknya ada di
bolam belakang. Nih, setelah kita ganti, motor normal kembali ya, perhatikan. Oke, sekarang udah normal lagi ya. Berarti kerusakannya ada di bolam belakang. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan berguna untuk teman-teman dimanapun berada. Yang sudah like, komen, dan subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa ya, tombol loncengnya dipijit agar teman-teman sekalian mendapatkan notifikasi berita-berita terbaru di seputar dunia otomotif. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.